ada seorang abid di kalangan Bani Israel. Kalau tadi rahib, ini abid, orang ahli ibadat yang paling hebat pada zaman dia. Dan pada zaman, pada waktu itu ada tiga orang bersaudara, ada seorang adik perempuan dia. Mereka ini adalah anak dara, dan mereka ini tak ada adik perempuan yang lain, dan mereka terpaksa keluar untuk pergi berperang, dan mereka tak tahu nak letak kat mana adik perempuan dia ni. Dia tak tahu nak letak kat mana, sebab dia rasa nak letak kat mana-mana pun tak selamat. So jadi mereka pun didatangkan satu rasa ilham, letaklah dekat ahli ibadat yang sangat hebat ini. Lalu mereka pun pergilah berjumpa dengan ahli ibadat ni. Lalu dia pun minta izin nak tinggalkan adik perempuan dia kat sini, boleh? Ahli ibadat kata tak boleh. Tapi setelah dia pujuk-pujuk-pujuk, dia kata baiklah. Ahli ibadat kata kamu pergi dekat tepi, aku punya tempel dia, dia punya macam temple dia, dekat tepi tu ada macam pondok kecil, ah kamu pergi pondok kecil tu letak adik perempuan situ, aku tak kacau lah. Eh, maka pemuda 2-3 orang ni pun pergilah ke pondok kecil tu, dia pun letaklah adik perempuan dia dalam itu, dan kemudian mereka pun pergilah berperang, eh, keluar. Kemudian pada ketika itu syaitan pun datang membawakan, membisikkan macam-macam benda. Eh, fatalattafa lahu syaitan. Syaitan datang kepada si pendeta rahib tadi tu. Falam yazal yuraghibuhu fil khair. Tapi dia bukan ajak buat jahat, tak. Syaitan membisikkan supaya buat benda baik. Iaitulah apa benda baiknya? Iaitulah dia pun sebut bisikkan. Dia kata engkau nak beri makan pada budak perempuan tu macam mana? Takkan kau nak bagi dia begitu saja? Ya? Maka dia pun kata kalau bagus kalau kau buat satu kebaikan, ya, apa nama tu? Sebab nanti kalau kamu sebelum ni, maknanya rahib tu letak pinggan mangkuk makanan dekat luar dia punya, dia punya gereja, ya, temple dia. Perempuan tu akan keluar daripada pondok tu pergi ambil, kan? Jauh lah perempuan tu yang kena keluar, dia tak keluar, dia tak buka pintu, tak kat luar dah, dia kerja ibadat dia. Maka syaitan bisik kata kesianlah dekat budak perempuan ni, dia terpaksa keluar nak ambil makanan, ya, nanti orang nampak lagi tak bagus, nanti ada orang mengurat pula, nanti lagi tak bagus, ganggu. Kan elok kalau kamu yang keluar, kamu letak dekat pintu depan, pintu pondok dia. Ha, lagilah diberkati. Ha, begitulah contohnya. Ha, buat baik sikit. Maka dia pun terpedaya dan dia pun buatlah begitu. Dia pun letaklah. Ya. Baik dia. Lau kunta tamshi ilaiha bita'amiyah hatta tada'ahu fi baitiyah kana a'zamu li'ajraki. Ha, kalau kamu buat begitu, lagi besar pahala kamu. Maka dia pun buat. Begitulah beberapa keadaan. Maka syaitan datang lagi, mengajak dia buat baik lagi. Dia kata, kalau kau ni, kamu letak makanan tu, kalau kamu boleh sembang sikit, dia tu dah lah duduk sorang-sorang. Ya, tak ada siapa nak bersembang, kan? Kalau kamu boleh sambil-sambil hantar tu, kamu sembang daripada luar rumah lah. Kamu sembang sikit, tanya apa khabar, semua okey. Tentu itu lebih besar pahala kamu. Sebab kamu dapat merasakan, membawakan rasa lega di kalangan perempuan ini. Maka dia pun terpedaya dengan syaitan punya pujukan, dia pun buatlah bagi dia, tak ada rasa salah apa, eh, tak ada apa, dekat luar je. Kemudian begitulah berlaku keadaannya beberapa ketika, dan kemudian datang lagi syaitan. Dia pun kata, dia kata la kunta tanzil ilayya fata'qud, kan bagus kalau kamu dah turun tu, kamu duduklah depan pintu pondok tu. Eh, pada ketika tu kamu sembanglah sikit. Tak adalah sembang sambil berdiri bercakap kuat kat luar tu. Kamu duduklah sembang, nampak elok sikit, kan? Banyak sikit pahala, dan dia pun rasa okey, kan? Maka dia pun buat, dia pun kali ini duduklah. Kemudian faraghabahu iblis fil khairi wasawab, syaitan datang lagi dan suruh lagi rahib ini buat banyak lagi pahala kononnya. Dia kata gini, apa nama tu, lau dakhaltal bait ma'aha fahaddathaha, kalau kamu boleh masuk rumah lagi bagus. Sebab kalau kamu duduk kat luar, budak perempuan ni terpaksa buka pintu, nanti orang ramai orang nampak muka dia. Dan kalau kamu sembang, kamu tak payahlah kat luar rumah, kat dalam lah, supaya kamu seorang dapat jaga situasi, tak ada orang nampak, tak ada apa-apa, lagi selamat. Ha, nampak lah. Eh? Lalu dia pun follow, dia pun masuk rumah duduk sembang. Ya, yeah? Maka akhirnya macam tuan-tuan boleh agak lah, predictable lah, kan? So jadi berlakulah persetubuhan haram. Lalu pada ketika itu mengandunglah perempuan ini, dan punya lamanya peperang ni sampai melahirkan anak. Dah lahirkan anak, maka syaitan pun datang, oh, membimbangkan dia. So akhirnya dia pun bunuh anak tu. Lepas dah bunuh anak tu, syaitan duk hasut. Sebab kalau tak ada anak, perempuan ni mesti boleh jaga rahsia punya, kan? Buat anak tak ada, tak ada kisah lah, perempuan tu jaga rahsia. Dia pun bunuh anak.
Tapi bila buluh anak, lepas tu syaitan datang lagi. Eh, betul ke perempuan ni boleh simpan rahsia? Kalau dia pecah rahsia kau, habis. Kan? Dia pun bunuh perempuan tu sekali. Lalu dia pun kebumikan di satu tempat dekat dengan rumah tu, dikebumikan, dan dia pun letak batu besar di atas kubur itu supaya orang tak tahu. Maka bila habis perang, tiga lelaki tadi pun datang nak menuntut dan bertanya tentang adiknya. Maka dia pun kata, adik kamu dah mati. Ya, dan inilah kubur dia. Dia bawa ke satu kubur lain, inilah kubur dia. Maka tiga-tiga pun menangislah, dan kemudian mereka pun balik. Bila balik malam itu, syaitan datang kepada tiga-tiga orang sekaligus dan membawakan mimpi yang sama bagi tiga-tiga orang. Mimpi yang sama. Apa mimpinya? Iaitulah datang seorang lelaki musafir beritahu bahawa telah berlaku penipuan. Sebenarnya pendeta ni telah pun berlaku curang dengan adik kamu, dan dia pun telah mengandung, telah anak dia telah sembelih. Kalau kamu tak percaya, kamu pergi dekat sekian-sekian tempat dekat sebelah kanan pintu masuk ni, kamu gali dekat situ, kamu akan jumpa mayat adik kamu dengan anak dia yang telah pun disembelih. Tiga-tiga bangun, tiga-tiga bersembang, sama mimpi kau dengan aku, kau dengan aku sama. Tapi yang abang yang paling tua kata, ya tak ada apa, ini semua sampah, ini sampah, rubbish ni. Abang yang paling tua kata. Tapi adik yang paling bongsu kata, tak boleh pergi, tak boleh, tak ada rubbish ni, nak kena semak kat ni. So dia tak puas hati, dia pun pergi. Dia ajak kat dua abang ni, dia pun pergi. Pergi-pergi dekat tempat yang dimimpikan itu, dia pun gali. Dia pun jumpa, bila jumpa mayat, dia pun pergi kat pendeta. Sekarang apa benda ni? Pendeta pun dengan redha mengakulah apa yang telah berlaku. Lalu dia pun nak dihukum. Bila nak dihukum, pada ketika itu datanglah syaitan. Sambil kau cerita tadi, syaitan datang suruh sujud kepada dia. Maka dia pun sujud. Maka ketika itu syaitan pun tak bantu, dia pun kena salib. Kena salib, matilah dia dalam keadaan kekafiran. Itulah dia kisah bagaimana slow and steady-nya dakwah syaitan dan iblis kepada manusia dengan atas nama kebaikan. Dia bukan atas nama keburukan, atas nama kebaikan ditipunya seorang ulama pada zaman Bani Israel.